Pemirsa, banjir di Cilandak Timur Jakarta Selatan ini juga merendam tenda hajatan khitanan salah seorang warga. Jika banjir tak juga surut, maka pesta sunatan anak terancam batal digelar. Tenda hajatan untuk khitanan ini terendam banjir. Banjir berangsur meninggi setelah hujan deras terus terjadi sejak Jumat sore hingga malam. Bahkan derasnya hujan membuat tenda miring. Permukaan panggung dan kursi untuk bangku tamu juga sudah terendam banjir. Tidak hanya merendam tenda, sejumlah rumah warga di Jalan Nis Cilandak Timur Jakarta Selatan juga terendam banjir. Banjir masuk ke perumahan warga dan merendam perabot. Baru mau, nanti sih besok acaranya sunatan buat anak gitu. Cuman air tadi mendadak tuh datang jam 5-an lah, 5:30. Jam 5:30 ya? Iya, kencang banget. Ya mungkin sih biasanya kalau kayak gini, ya banjir kiriman. Tapi sempat hujan deras ya sih Bang? Hujan deras juga tadi jam 5 lah, jam 5 lewat tuh hujan deras. Sampai jam habis maghrib. Terus lama air datang. Bang, ini meluapnya dari kali mana sih Bang? Kali Krukut. Dari kali Krukut, Bang. Warga berharap pemerintah bisa melakukan pemetaan saluran air di Jakarta, sehingga ketika hujan deras melanda, warga tidak perlu khawatir soal banjir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews, melaporkan.